Halo, apa kabar semuanya? Kali ini aku bikin masker lemon sama telur ya. Telur putihnya telur aja. Nah, terus selepas itu aku kocok-kocok-kocok, aku taruh di gelas. Nah, lalu selepas aku taruh gelas, aku olesin tuh di muka. Di muka. Tak olesin sampai di muka dan merata ya. Merata. Ini bikin wajah kita itu awet, muda, kenceng, dan yang pasti tidak kusam ya. Nah, aku olesin di pipi, di semua wajah. Nah, kayaknya kalau pakai ini ribet, jadi aku mau pakai tangan aja. Nah, gitu dioles-olesin jadi kayak dipijit-pijit kayak gitu. Sampai seluruh muka ya. Lalu aku gunain sehelai tisu, pakai tisu nanti. Aku tempelin di muka. Biar ini meresap ya, telurnya sama lemonnya biar meresap di tisu. Lalu nanti aku tempelin di muka aku. Lakukan sampai mukanya terpenuhi dengan tisu ya. Nah, ini aku udah semua. Lalu kita diamin sampai 15 menit sampai 20 menitan gitu. Sebaiknya kalau selepas pakai tisu gini kita harus rebahan, jadi biar nggak goyang-goyang. Nah, ini sudah 15 menit. Lalu aku kupas.
ini bikin wajah kita tuh fresh banget ya. Lebih kelihatan seger dan pokoknya kayak enak gitu di mukanya kita. Nah, ini aku tuh udah selesai, tapi aku belum cuci muka ya. Jadi kalian kelihatan banget kan tadi before sama afternya. Jadi kalian wajib mencoba banget, ini mencerahkan kulit dan bikin kita kenceng ya kulitnya. Selamat mencoba, dadah.